tetap dibentuk. Demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Sempurnakan selalu.
kasih Tuhan pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami datang kembali, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh ada Tuhan sampai malam hari ini, sampai detik ini Tuhan Yesus, itu semua karena kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firmanmu Tuhan. Engkau yang hadir Tuhan di tempat kami masing-masing, Engkau yang hadir Tuhan Yesus. Engkau kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, sehingga setiap firman yang kami dengarkan itu tidak berlalu begitu saja dari kehidupan kami Tuhan, melainkan itu boleh menjadi suatu hal yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami bukan menjadi pendengar firman saja Tuhan, tapi kami menjadi pelaku firman-Mu Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi mulut hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapa. Biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah perkataan hati-Mu, adalah isi hati-Mu sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami anak-anak-Mu. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya pada malam hari ini kita semua sangat menikmati kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya, pada bulan ini kita masuk kepada satu tema, yaitu build atau membangun. Dan tema triwulannya kita, atau tema tiga bulannya kita itu adalah tentang father atau seorang bapa. Nah, jadi di sini hari ini saya memberi tema pada malam hari ini, yaitu adalah on the right hand, atau di tangan yang tepat. Karena kita akan sama-sama belajar dari Yeremia 18. Kita akan sama-sama belajar dari kitab Yeremia 18, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Kita sama-sama akan membuka dari Yeremia 18, ayat yang pertama sampai yang ke-6. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Yaitu firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu, pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh, seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel." Ya, terpuji nama Tuhan kita. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa kita ada di tema triwulan kita, yaitu tentang Father. Dan pada bulan ini kita akan membahas tentang build atau membangun, dan di bulan depan kita akan membahas tentang multiply, dan di bulan Desember nanti kita akan membahas tentang legacy. Ya, jadi di bulan ini kita membahas tentang build atau membangun. Dan kalau kita mau lihat tentang kisah dari, ya, banyak kisah-kisah di Alkitab tentang bagaimana seorang bapa, baik itu bapa jasmani maupun bapa rohani, itu membangun atau mendidik anak-anaknya, bagaimana mereka mempersiapkan penerus, ya, saya mau katakan mempersiapkan penerus mereka atau legacy. Kalau kita bisa lihat seperti bagaimana Musa mempersiapkan Yosua menjadi pemimpin selanjutnya, bagaimana Elia mempersiapkan Elisa sebagai nabi selanjutnya, dan bagaimana Paulus mempersiapkan Timotius menjadi seorang gembala ataupun menjadi seorang pengajar selanjutnya untuk menggantikan mereka pada saat itu. Jadi saya mau katakan bahwa ada hal-hal yang luar biasa, di mana apa yang dibangun oleh Musa, apa yang dibangun oleh Elia kepada Elisa, dan apa yang dibangun oleh Paulus pada kehidupan Timotius itu sangat berdampak besar bagi mereka, bagi pemimpin penerus. Saya mau katakan pemimpin penerus karena Yosua adalah penerusnya Musa, dan Elisa kepada Elia, dan Timotius juga seperti itu kepada Paulus juga. Bukan hanya Timotius sebenarnya kalau Paulus, tapi ada juga yang lain, tapi saya mau ambil satu contoh, yaitu Timotius di situ. Nah, tapi
Di situ sebabnya kita mau lihat bahwa ada hal yang dilakukan oleh seorang bapa, ada hal yang dilakukan oleh seorang, ya seorang pengajar atau ya seorang pemimpin juga untuk mempersiapkan hal-hal untuk mempersiapkan pemimpin selanjutnya, mempersiapkan legacy selanjutnya untuk memimpin juga pada saat itu. Dan pada saat prosesnya dan pada saat prosesnya kita mau lihat bahwa bagaimana sikapnya Yosua atau sikapnya Elisa, sikapnya Timotius kepada bapanya mereka, kepada pemimpinnya mereka ketika mereka sedang dipersiapkan itu sendiri. Nah, pada malam hari ini kita akan belajar sama-sama dari yang tadi saya katakan, yaitu Yeremia 18, dan kita belajar tanah liat, menjadi tanah liat itu seperti apa. Nah, yang pertama kita mau lihat bahwa tanah liat itu seperti ini. Tanah liat itu memiliki sifat keras kalau dia tidak dicampur dengan air, ya. Dia akan keras kalau dia tidak dicampur dengan air. Dan untuk menjadikan tanah liat itu menjadi bahan yang siap untuk diolah, siap untuk dibentuk atau siap untuk diproses, dia perlu dicampur air. Itu yang pertama sekali yang kita perlu mengerti, dia perlu dicampur air. Dan ketika dia dicampurkan dengan air supaya air itu merata kepada semua tanah liat ini sendiri, mungkin kita ambil contoh segenggam seperti itu, segenggam lebih gitu, dimasukkan kita ambil air, tidak serta merta air itu akan langsung meresap dan masuk ke semua bagian dari tanah liat itu sendiri. Jadi akan ada proses untuk dia akan meresap itu sendiri, dan terkadang dalam prosesnya untuk air itu bisa sampai larut, bisa sampai betul-betul tercampur dengan sempurna, saya katakan itu perlu dibanting, perlu dilempar, perlu dipukul-pukul supaya airnya itu merata ke seluruh bagian dari tanah liat. Ingat, itu proses yang terjadi di situ. Dan sebagai seorang penjunan yang akan membuat tanah liat itu menjadi sebuah hal atau menjadi barang yang bisa dipakai, itu dia juga perlu memiliki pengertian tentang kadar air yang pas. Jadi air itu sendiri tidak boleh lebih ataupun air itu sendiri tidak boleh kurang. Karena kalau kurang air, tanah liat itu sendiri akan susah untuk dibentuk, ya. Kalau kurang air, tanah liat itu akan susah untuk dibentuk. Sedangkan kalau dia terlalu banyak air atau kelebihan air, tidak akan bisa dibentuk. Kenapa tidak akan bisa dibentuk? Karena dia tidak akan bisa menahan bentuk yang sudah dibuat nantinya gitu. Misalnya dia sudah akan dibuat menjadi dalam bentuk gelas. Karena kebanyakan air, akhirnya dia akan kembali lagi dia tidak akan bisa mempertahankan bentuk gelas itu sendiri ketika dia sedang dibentuk itu. Karena kita tahu sendiri, mungkin banyak dari antara kita yang sudah bisa yang melihat di YouTube atau dimanapun itu, kalau proses pembentukan seperti itu, misalnya pembentukan gelas atau piring seperti itu, mereka kan memakai alat yang untuk diputar seperti itu kan ya, dan mereka bentuk seperti itu. Kalau terlalu banyak air, dia nggak akan bisa mempertahankan bentuk itu sendiri gitu. Jadi dia tetap akan seperti dia tidak akan bisa mempertahankan bentuknya. Jadi itu pentingnya bahwa seorang penjunan perlu mengerti bahwa kadar airnya itu harus pas, tidak boleh terlalu sedikit karena itu akan menyusahkannya untuk membentuk, dan itu juga tidak boleh terlalu banyak karena itu juga tidak akan bisa membuat menjadi lebih bagus gitu ya. Nah, dan setelah kadar airnya cukup, setelah penjunan itu sendiri mengerti bahwa kadar airnya sudah cukup, barulah di sini kita baru bisa melihat bahwa ada proses pembentukan terjadi ya. Jadi pertama adalah mencampurkan air, dan kadar airnya itu harus cukup. Nah, proses pembentukan itu bagaimana? Nah, dia akan mulai dibentuk mungkin menjadi mangkok atau menjadi periuk, menjadi bejana, menjadi gelas, menjadi piring, atau apapun itu dia akan dibentuk seperti itu. Dan kemudian sekali lagi di situ, kalau kita mau belajar dari ayat tadi, bahwa di ayat yang keempat dikatakan Yeremia melihat bahwa kalau apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya.
Jadi kalau dia rusak ya, kalau misalnya bentuknya itu, aduh kok seperti ini, dia akan mulai dari awal lagi. Dia akan mulai membentuknya jadi bongkahan kecil lagi seperti itu, dan akan mulai dibentuk lagi dari situ. Akan mulai dibentuk lagi dari awal lagi sampai dia menjadi bentuk yang memang diinginkan oleh penjunanya itu sendiri, ya. Yang memang akan diperlukan oleh penjunanya itu sendiri. Jadi gini, nah mungkin juga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian akan, kalau Novelty selalu kalau dia sharing, dia akan selalu ngomong tentang proses. Kenapa kok selalu tentang proses gitu? Karena gini, saya juga sampai teringat pada beberapa waktu yang lalu ketika sedang ada kelas ya bersama dengan Pastor Adon gitu kan. Pastor Adon pernah bercerita tuh tentang gini. Pada saat dia berkhotbah atau dia sharing firman Tuhan, sering dia melakukan yang pengulangan-pengulangan gitu. Hal yang sama atau poin yang sama diulang berkali-kali gitu. Pada saat dia berkhotbah dan cerita lucunya, Pastor Adon bersama dengan istrinya mungkin gitu kan, sedang ngobrol, terus istrinya bilang bahwa kenapa kok diulang-ulang gitu, harusnya nggak perlu diulang-ulang. Sedangkan dari sudut pandangnya Pastor Adon, itu adalah sebuah dia mau menitik beratkan bahwa ini adalah hal yang penting, sehingga itu yang perlu diulang-ulang terus-menerus. Dia menitik beratkannya kepada itu, sehingga hal itu, poin itu menjadi poin yang akan diingat. Poin itu adalah poin yang akan bisa, ibarat kata itu bisa nyantol di kepala kita masing-masing, di hati dan kepalanya para pendengarnya gitu. Jadi dia mau katakan bahwa pengulangan-pengulangan itu penting. Nah itu sebabnya bahwa saya mau katakan, saya suka sekali untuk mengulang-ulang hal-hal yang penting seperti ini. Karena seperti ini, sebagai manusia yang masih bernafas, berapapun umur kita pada saat ini, saya percaya bahwa kita tidak akan pernah berhenti berproses bersama dengan Tuhan. Amin, saudara-saudara. Kita tidak akan pernah berhenti berproses bersama-sama dengan Tuhan. Kita tetap pasti akan masih berproses pada umur berapapun kita saat ini, ya. Jadi itu dia. Itu sebabnya kenapa penting sekali untuk kita mengerti proses. Karena saya mau katakan gini, ketika kita melihat, ketika kita belajar, dan ketika kita mengerti proses sesuatu hal dari awal sampai akhir, kita akan lebih menghargai hasil akhirnya. Kita akan lebih menghargai hasil akhirnya. Banyak orang tidak menghargai hasil karena tidak mengerti proses. Itu yang saya lihat kebanyakan gitu. Karena seperti ini, misalnya kita melihat mungkin mungkin hal-hal atau barang-barang yang dibuat dari kerajinan tangan yang dibuat dari tanah liat ya, kerajinan tangan yang dibuat dari tanah liat mungkin beberapanya murah, dan ketika dihargai murah, kita datang ke penjualnya, kita malah sampai mau menawar lagi gitu untuk lebih murah. Misalnya kita pergi ke mana, ke Jogja atau ke tempat-tempat yang ya banyak kerajinan-kerajinan dari tanah liat ya. Sudah dihargain seperti itu, kita masih mau nawar lagi gitu. Kita masih mau nawar lagi untuk mendapatkan lebih murah. Karena sebenarnya karena mungkin banyak di antara kita yang akan berpikir, ini kan cuma dari tanah liat gitu. Barang ini kan cuma dari tanah liat. Pasti gampang lah buatnya. Aku bisa buat sendiri nih kayak gini. Cuman tanah liat dibasahin, habis itu diputer-puter, habis itu dibentuk, jadi kayak gini. Tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu. Karena saya mau katakan, ketika kita tidak melihat, ketika kita tidak melihat prosesnya seperti apa, berapa lama prosesnya untuk dia dari tanah liat yang kering, dibasahkan, dibentuk, sampai dia menjadi sebuah barang yang bisa dijual, sampai menjadi sebuah barang yang bernilai, itu tuh perlu waktu, ya. Perlu waktu, bahkan nggak cuman sehari, kadang bisa satu hari, dua hari, gitu, untuk membuat satu barang aja, seperti itu. Jadi, saya mau katakan bahwa ketika saya menyiapkan hal ini, saya juga sempat
browsing-browsing di YouTube bagaimana sih orang buat kayak gitu, buat buat kerajinan tangan dari tanah liat itu seperti apa gitu. Waktu saya lihat prosesnya, wow, luar biasa gitu. Luar biasa dalam arti ternyata tidak semudah yang saya bayangkan gitu. Saya pertama saya bayangkan, oh mungkin hanya cuman masukin tanah liat, diputer-puter, ada kan udah ada alatnya sekarang untuk puter-puternya otomatis gitu kan, udah diotomatis kayak gitu, terus kita tinggal bentuk-bentuk-bentuk-bentuk. Ternyata ya kalau bentuknya tidak sesuai ataupun apa namanya, kalaupun kadar airnya seperti yang saya katakan tadi itu tidak sesuai juga, ya tidak akan mudah gitu loh. Memang perlu keahlian khusus juga untuk bisa seperti ini, ataupun kita perlu belajar untuk bisa mendapatkannya. Tidak semerta-merta dengan kita tahu, oh ini tanah liat dan seperti ini caranya, kita bisa langsung membuatnya. Enggak seperti itu. Prosesnya ada, gitu. Nah, terkadang seperti itu. Makanya saya katakan tadi adalah banyak orang yang tidak menghargai hasil karena tidak mengerti prosesnya itu seperti apa. Ya. Nah, banyak sekali kita lihat banyak orang, gitu. Makanya terkadang saya hanya bisa terdiam kalau ada orang ngomong atau berbicara kepada saya bahwa enak ya orang itu punya mobil bagus gitu, enak ya orang itu punya mobil mewah gitu, enak ya dia umur segini, umurnya muda, umurnya 25 tahun mungkin misalnya, dia sudah bisa punya rumah mewah seperti itu. Well, saya mau katakan jangan lihat hasil akhirnya, tapi lihat proses yang dia lakukan, proses yang terjadi sehingga dia bisa mendapatkan hasil seperti itu. Dia bisa mendapatkan mobil atau barang ataupun bukan hanya sekedar barang-barang yang dibutuhkan secara jasmani gitu, tapi banyak hal lagi. Mungkin wow, hebat sekali ya dia bisa menjadi WL seperti itu, ternama seperti itu gitu. Well, kita mau lihat prosesnya seperti apa. Saya beberapa kali mendapat pelajaran gitu dari orang-orang yang luar biasa, orang-orang kaya, orang-orang sukses, orang-orang yang luar biasa dalam bidangnya masing-masing gitu. Dan ada orang-orang yang saya kenal juga seperti itu. Saya mau katakan orang-orang yang seperti ini, waktu mereka masih pertama kali, itu bagaimana caranya mereka? Ada seorang pengusaha gitu, yang dulu awalnya sebelum dia bisa punya pabrik, sebelum dia bisa menjadi seorang yang luar biasa seperti itu, dia datang ke rumah-rumah untuk memasarkan barangnya. Well, hal itu luar biasa sekali gitu. Orang sekarang hanya melihat, wow, dia luar biasa, dia menjadi seorang pengusaha yang sukses sekali saat ini gitu. Tapi orang nggak pernah melihat sebelumnya, kisah suksesnya dia sebelum dia sampai ke situ itu seperti apa, proses yang dia lalui itu seperti apa. Ya, jadi kita mau mengerti bahwa jangan lihat hasilnya, tapi lihat dulu prosesnya. Semakin lama, semakin rumit, semakin susah prosesnya, hasil akhirnya akan semakin bernilai. Sekali lagi saya katakan, semakin lama, ataupun semakin rumit, ataupun semakin susah proses dari sesuatu hal, hasil akhirnya akan semakin bernilai. Itu sebabnya banyak sekali kita dengarkan di sekitar kita, mungkin orang akan berkata begini, proses tidak akan mengkhianati hasil. Dan saya yakin itu. Dan saya percaya akan hal itu, bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Proses yang baik, proses yang benar, proses yang memang dijalani tahap demi tahap seperti itu akan menghasilkan sesuatu yang baik juga. Ya, jadi penting dan sangat perlu untuk setiap orang berproses bersama dengan Tuhan. Ya, penting sekali. Karena apa? Untuk mencapai hasil atau goal yang dari Tuhan itu sendiri. Karena sekali lagi, saya perlu mengingatkan bahwa Tuhan tidak suka hal yang instan. Tuhan tidak suka sesuatu yang instan. Tuhan lebih suka berproses. Tuhan lebih suka kalau kita berproses tentang mengenai semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita mau menjadi orang yang sukses, ya harus ada prosesnya untuk sampai ke situ. Dan siapkah kita menjadi tanah liat yang seperti tadi itu? Siap menjadi tanah liat yang siap untuk diproses atau siap untuk dibentuk oleh penjunannya kita, yaitu Tuhan itu sendiri. Saya sampai kepada poin terakhir, yaitu di tangan yang tepat atau on the right hand. Itu menjadi tema saya pada malam hari ini, yaitu on the right hand.
dari tadi kan kita berbicara tentang proses, kita berbicara tentang proses, dan kita berbicara tentang bentuk. Nah, lantas bentuk seperti apa yang dimaksud? Ya, jadi bentuk akan tergantung kepada sang pembentuk itu sendiri. Nah, sang pembentuk itu sendiri, kalau kita mau lihat tadi di ayat yang keempat adalah ada ayat yang berkata gini, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ya, jadi siapakah pembentuk kita? Kalau kita tanah liat, siapa penjunannya kita? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah penjunannya kita. Nah, kita mau katakan, jadi di mana kita mau katakan seperti itu? Di mana kita mau melihat seperti itu? Dikatakan di ayat yang ke-6, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku. Demikianlah kamu di tanganku. Kata Tuhan Allah itu sendiri. Jadi, saya mau katakan sekali lagi, penjunan kita adalah Allah. Dan baik pada pemandangannya Tuhan, ya, baik pada pemandangannya Tuhan, saya percaya, saya yakin 1000% bahwa itu juga akan menjadi, itu akan baik juga untuk kita. Itu adalah sesuatu hal yang baik untuk kita. Ya, jadi baik pada pemandangannya Tuhan adalah baik untuk kita sebagai anak-anak-Nya. Nah, jadi sebagai penjunan Allah-lah, sebagai penjunan Tuhan Yesuslah yang akan membentuk kehidupan kita seturut dengan kehendak-Nya. Jadi saya mau bertanya bahwa apakah bisa tanah liat membentuk tanah liat? Saya katakan tidak bisa. Jadi kita, kalau ketika kita membentuk diri kita sendiri, ketika kita berkata bahwa oh, ini terjadi semua atas hasil usahaku sendiri, saya mau katakan itu adalah hal yang sia-sia, karena penjunan kita itu adalah Tuhan. Penjunannya kita adalah Tuhan Yesus sendiri. Kita dibentuk olehnya. Jadi, saya mau katakan sebagai penutup pada malam hari ini seperti ini. Kiranya kita dapat mengerti bahwa kita adalah tanah liat. Dan Tuhan adalah penjunannya. Tuhan adalah penjunannya, kita adalah tanah liat. Sehingga kita mampu untuk menyerahkan diri sepenuhnya. Untuk dibentuk menjadi bejana yang terbaik sesuai dengan kehendak-Nya. Saya mau katakan sekali lagi, kiranya kita dapat mengerti bahwa kita adalah tanah liat dan Tuhan adalah penjunannya, sehingga kita mampu untuk menyerahkan diri sepenuhnya untuk dibentuk menjadi bejana yang terbaik sesuai dengan kehendak-Nya. Sebagai tanah liat, kita seharusnya menyerahkan sepenuhnya kepada tangan Tuhan. Karena kita ada di tangan yang tepat. Jadi kita tidak perlu ragu. Kita tidak perlu ragu lagi akan apa, akan bentuknya akan seperti apa. No, jangan perhatikan bentuknya. Tapi percayalah bahwa ketika Tuhan yang membentuk kamu, apapun bentuknya pasti baik. Karena dikatakan baik menurut pemandangannya. Jadi apapun bentuknya, kita mau dibuat seperti apapun, sekali lagi kita tanah liat di tangan yang tepat. Dibentuk seperti apapun kita, dibangun seperti apapun karakter-karakter dalam kehidupan kita. Saya yakin bahwa semuanya akan baik adanya. Karena sekali lagi kita adalah tanah liat di tangan. Kita adalah tanah liat di tangan yang tepat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur pada malam hari ini kalau kami boleh belajar untuk menjadi tanah liat Tuhan, dan kami juga belajar Tuhan bahwa kami gak perlu ragu karena kami ada di tangan yang tepat, karena kami tahu Tuhan Engkau adalah penjunan kami dan kami siap untuk dibentuk sesuai dengan rencanamu, sesuai dengan rancanganmu Tuhan, bentuknya apapun itu Tuhan, karena kami tahu, kami percaya bahwa segala sesuatu yang baik menurut pandanganmu adalah baik juga untuk kami Bapa.
Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk berserah, ajarkan kami untuk berserah, supaya setiap kehidupan kami boleh Tuhan bentuk sesuai dengan kehendak-Mu Bapa di surga. Kami menyerahkan sepanjang kehidupan kami pada minggu ini Tuhan Yesus ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan segala sesuatunya yang akan kami lakukan ke depannya Tuhan sampai akhir minggu ini semuanya ada bersama kami bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan menyertai kami, Tuhan memberkati kami, Tuhan juga yang akan tetap selalu memberikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu Tuhan ketika kami melakukan segala sesuatunya. Terima kasih Bapa di surga, setiap keluarga kami yang tidak bersama kami Tuhan, mungkin kami berdoa supaya Tuhan Yesus yang selalu beserta dengan mereka, yang dalam keadaan kelemahan tubuh Tuhan Yesus, Engkau pulihkan, Engkau memagari mereka semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Engkau percaya, kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan tinggal diam Tuhan ketika anak-anak-Mu ada dalam sakit, penyakit, dalam kelemahan tubuh, dalam segala masalah, Engkau tidak akan tinggal diam. Kami percaya Engkau yang akan ada bersama-sama dengan kami dan membukakan setiap pintu-pintu yang tertutup untuk kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, ini seru doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.